seperti yang diceritakan di dalam surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di antara sebab nuzulnya ayat tersebut dikatakan oleh para ulama karena ada seorang Bani Israel selama 1000 bulan berjihad di jalannya Allah. Selama 1000 bulan jihad. Kalau kita kan gak ada jihad sampai 1000 bulan, gak ada. Usia kita 60 kok 70. Ini jihadnya tok 1000 bulan. Lama. Lah Nabi membayangkan pahalanya ini. Kalau sesekali aja besar pahalanya. Luar biasa. Apalagi dengan waktu yang cukup lama. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam sudah bisa melebihi kebaikan 1000 bulan yang dilakukan oleh Bani Israel di dalam jihadnya fisabilillah, yaitu malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik, lebih istimewa dari 1000 bulan yang dilakukan oleh seorang Bani Israel berjihad fisabilillah dengan satu malam itu. Nah, karena itu keberuntungan ini tidak kita dapatkan karena diri kita, karena perbuatan kita, tidak. Kita dapatkan semua ini semata-mata hanya karena kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.